Sebuah rumah makan hancur setelah ditabrak minibus di Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, seorang pengunjung terluka. Sebuah rumah makan yang berada di Desa Mekarwangi, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat ini seketika hancur berantakan setelah sebuah minibus yang dikemudikan seorang anak menabraknya. Pengemudi yang masih di bawah umur langsung diamankan warga. Beberapa warga yang kesal berupaya menghakiminya, namun berhasil dihalau. Bang, udah bang. Ini kan kecelakaan. The tembok, etalase udah maju semua. Nah, kayak rasanya kayak ada gempa gitu sih. Dalam peristiwa ini, seorang pengunjung terluka akibat tubuhnya terjepit meja etalase yang hancur. Menurut warga, sebelum kejadian, mobil yang menabrak rumah makan sempat dikejar warga karena menyerempet seorang pengendara motor. Diduga sopir mobil kabur dengan kecepatan tinggi hingga menabrak rumah makan. Mobil milik pelaku penabrakan ini kini berada di Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.